Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas rel yang sudah mati atau jalur yang sudah mati dari stasiun Purwokerto Timur sampai stasiun Purbalingga. Nah, kita di sini start di bekas stasiun Purwokerto Timur ya. Di sini bisa dilihat di depan sana itu di bawah itu dulu bekas rel. Dan stasiunnya di sebelah sini. Sekarang sudah terbengkalai di sini dan wacananya akan dibuat mall ya di sini. Seperti itu. Nah, di sini ada bangunan mes. Jadi di sana tuh luas banget. Ya, stasiun Purwokerto Timur bekasnya di sini. Ya, itu di sana bisa dilihat tuh ada bekas relnya ya, bekas relnya di situ. Dan ada lagi juga di sebelah sini. Itu juga ada bekas rel di bawah. Banyak anjing penjaganya di sini ternyata. Relnya di sini ada banyak, cuman udah tertimbun tanah. Yang kelihatan baru satu sama itu di sana. Dulu tuh di situ tuh peron. Itu di sana masih banyak rel di sana yang tertimbun. Cuman udah banyak rumput yang tinggi-tinggi jadi susah untuk dicari. Tuh, di sana ada bekas rel itu. Di sebelah sana ada bekas rel. Tuh, rel ini juga masih kelihatan di sebelah sana. Tumbuhannya sudah tinggi-tinggi sekali, susah jadinya. Itu ada rel juga di bawah. Ya, pokoknya stasiun Purwokerto Timur ini luas banget di sini. Dan di sebelah sana dulunya itu ada gudang pusri, cuman sekarang sudah dibongkar. Nah, paparon pizza itu di depan sana itu adalah bekas peron dari stasiun Purwokerto Timur. Dan di sana juga ada pelang asetnya. Dan sepanjang ruko-ruko ini adalah milik tanah kereta api. Relnya itu, kemudian sini, sini terus nyebrang jalan, tapi relnya masih, tapi tertimbun di bawah. Ini bekas relnya. Yuk. Thank you.
Oke. Thank you.
relnya tuh ada di sini. Kita nyebrang ke sini. Lihat sudah masuk sebelah rumah ya, jadi nggak bisa ditelusuri ya. Oke, mungkin masih lewat gang sini mungkin bisa. Kita masuk ke rumah sana sebelah sana. Thank you.
itu di sebelah sini. Terus ke sebelah sini. Raja. Nyebrang sana. Bangunan bekas stasiun Sokaraja bisa dilihat di sini. Telang airnya ada di sebelah sana. Yuk, kita telusurin dulu. Jalurnya itu ada di sebelah sini. Dulu di sini punya banyak jalur. Jadi saya yang apal letak-letak relnya dulu di mana, tapi tertimbun di sini. Dan stasiun Sokaraja ini nantinya akan bercabang menuju pabrik gula stasiun. Pabrik gulanya namanya Pabrik Gula Kalibagor. Mungkin cukup di sini bekas stasiun Sokarajanya. Kita lanjut ke stasiun Banjarsari. Stasiun Sokaraja, kita langsung menuju ke stasiun. Kita di depan menikmati sungai Pelus.
apa tuh? Oh, itu bekas jembatan. Jembatan Sungai Pelus. Di perang sini. Timbun tanah dan bangunan rumah sini. Sini ya. Terus nyebrang jalan. Langganan terus. Ini kan kita nyebrang jalan sana, tapi relnya masih di kanan jalan sini. Tadi kan ada di kanan jalan, terus itu nyebrang ke kiri jalan sini. Nah terus ada jembatan di sini, sebelah sini ada jembatan dan ada masih ada bekas pondasinya. Nah relnya itu lewatnya sebelah sini, turun, terus ke sini. Jadi terus, nah di sini tuh saya kurang tahu ini jembatan sungai apa dan ini adalah pondasinya dulunya. Ini pondasinya. Sampai sana. Oke, sampai di sini dulu jembatannya. Ikuti terus perjalanan saya. Bentar lagi udah sampai di stasiun Banjarsari. Bye. Thank you.
Mari. Ini sedang dipot-dipot apa saya kurang tahu. Relnya tuh ada di sebelah sana. Ini di sebelah sana. Di mungkin sebelah selatan stasiun rel itu di sebelah sana. Sana. Nah, dulunya di sebelah sini itu ada talang air, tapi sudah dibongkar. Tuh. Jadi itu masih sumur. Masih ada airnya juga dan masih digunakan oleh masyarakat sekitar sini untuk mensuplai keperluan air. Yuk kita lihat ke sebelah sana. Nah, ini sini bangunannya itu masih kokoh. Bisa dilihat. Trailnya sudah nggak kelihatan di sebelah sini. Bisa kira di sebelah sini. Ya, Sa. Trailnya dulu di sebelah sini ya, Sa. Kenapa? Trailnya di sini kan ya? Iya. Sekarang jadi kayak gini kondisinya. Ke stasiun Banjarsari. Mungkin bekas relnya udah nggak ada, jadi susah untuk ditelusuri. Sudah nggak ada, sana masih kebun-kebun. Ya mungkin cukup ya di sini di bekas stasiun Banjarsarinya, karena nggak bisa masuk karena dipalang ini ya. Kondisi dalamnya seperti itu. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu di bekas stasiun Banjarsari. Kita lanjut ke bekas stasiun Purbalingga. Bye bye. Dari stasiun Mandiri Banjarsari kita menuju stasiun
sebenarnya ke sebelah sini. Nah, di sepanjang perjalanan menuju stasiun Purbalingga itu trennya ya di sebelah kanan jalan dari sepanjang stasiun Banjarsari sampai stasiun Purbalingga. Dari sebelah kanan namanya stasiun Purbalingga itu kan dulunya bangunan yang unik ya, sekarang sudah dirombak menjadi ruko-ruko seperti ini. Jadi apa namanya sudah sulit untuk masuk ke sebelah sana. Itu di sini stasiun Purbalingga ya. Itu ada agen tiket juga. Ya. Belnya tuh ada di sebelah sini dulu. Belnya di sebelah sini. Ya, mungkin cukup ya perjalanan saya dari stasiun Kota Timur, Samaraja, Banjarsari, dan berakhir di sini di stasiun Purbalingga, bukan stasiun Purbalingga. Di sini dan ada stasiun Purbalingga.